pas banget buat seru-seruan sambil gerakin badan ya guys. Nah, tempat yang satu ini pas banget buat kamu yang pengin cari keringat. Bond Street Indoor Trampoline Park. Sebelum kamu masuk ke arena trampolin, kamu harus registrasi dulu guys. Game, it sounds so sweet when it say my name. I say, boy, stop, run it back. You can talk that talk, but can you play that sax? Met a boss last night, buying out the boss. Said I can ride top down in his Jaguar. I'm like, boy, stop, run that back. You can drive all night, but can you play that sax? Baby, baby, I've been waiting for no one to blow my mind. Itu konsep keren itu baru nih, seru banget. Itu seru banget sih. Iya, mau lihat kayaknya nih. Langsung aja. Nih. Satu lagi guys, wahana di Bond Street Asia yang harus kamu coba. Jadi, selain kamu bisa bermain trampolin dengan berbagai wahana keren di sini, kamu juga bisa merasakan sensasi bermain trampolin sambil party. Bond Night merupakan salah satu wahana seru yang bisa kamu temukan di trampolin park ini saat malam hari. Kamu akan merasakan keseruan bermain trampolin dengan irama musik dan efek lampu yang keren. Konsep Bounce Night memang kita buat untuk memberikan suatu nuansa yang berbeda pada malam hari. Jadi nggak hanya orang datang dan bermain dengan trampolin dan juga dengan lampu biasa. Tapi kita ingin memberikan suatu suasana nuansa yang entertaining untuk mereka. Kita bikin entertaining tapi juga safe dan fun buat mereka dan terutama buat anak-anak. Sehingga mereka tidak harus pergi ke tempat-tempat yang memang entertaining tapi nggak healthy, tapi cukup datang dengan Bounce Street dan mereka bisa sehat dan juga. Tapi jangan khawatir, di sini kamu tetap bisa bermain trampolin dengan aman karena didampingi oleh trainer-trainer berpengalaman. So, jadi tunggu apa lagi? Datang ke sini dan rasakan serunya bermain trampolin di Bounce Street Asia. Masih ada satu olahraga lagi yang bisa dilakukan di akhir pekan. Yups, yoga. Kata siapa yoga itu hanya buat orang dewasa? Ada nih guys, yoga untuk anak-anak. Color Yoga. Tidak hanya sekedar tempat untuk olahraga, tapi juga melatih kesabaran dan konsentrasi anak. Melatih konsentrasi untuk lebih mengkalemkan anak, jadi untuk dari sisi emosi juga sangat baik ya untuk anak. Di samping itu juga untuk metabolisme tubuh anak yang sedang dalam masa pertumbuhan itu lebih bagus. Selama dia ikuti kalau yoga ini selama setahun, emosi dia udah bisa lebih terkontrol ya. Dulu kalau misalnya kita kasih tahu dia sesuatu, dulu nggak pernah mau nggak pernah mau dengar gitu loh. Kalau sekarang dia sudah mulai bisa dikasih tahu, terus konsentrasi belajarnya juga itu yang lebih berasa hasil sih itu ya, konsentrasi sama emosi dia sih. Pun disesuaikan dengan dunia anak guys. Bahkan beberapa ada anak yang punya gerakan yang paling disukai. Bedanya itu lebih di gerakan. Kalau misalnya yoga dewasa kan kita mengikuti aturan yang baku yoga biasa. Kalau di anak itu kita padukan dengan permainan. Jadi kesannya lebih fun dan playful.
infonya, silahkan catat infonya ya. Kalau kamu suka olahraga outdoor, tenang, ada olahraga panahan yang bisa kamu coba guys. Kali ini Gigi akan berbagi rekomendasi tempat olahraga outdoor yang berbeda dari biasanya. Udah penasaran banget kan? Langsung aja deh. Hey guys, hai semuanya. Sekarang Gigi udah ada di BKS. Selamat datang di BKS. Tenang, kesini gak perlu pakai paspor karena kesini bukan Bekasi namanya. Tapi ini Bumi Kepanduan Sentul. Emang tempatnya agak-agak jauh sih, tapi di sini asik banget. Karena kenapa Gigi di sini weekend hari ini? Karena Gigi tuh lagi pengen banget cari tempat yang baru buat latihan panahan. Biasanya kan Gigi latihan di Senayan tuh. Kalau latihan di Senayan itu tegang banget gitu loh, karena memang materinya materi atlet, materi benar-benar latihan. Nah, kalau di sini bisa sekalian sambil liburan lihat pemandangan yang asik banget, makanya Gigi nyari tempat lain buat panahan yaitu di BKS ini. Dan sebentar lagi kita juga bakal ngelihat kegiatannya kayak gimana, dan pokoknya ikutin Gigi terus aja. Yuk, let's go. Deep is your love. Walaupun sedikit jauh, tapi itu semua akan terbayar dengan semua yang ada di sini, guys. Dan guys, lihat deh, di sini kita bisa ngelihat Gunung Salak yang agak nggak kelihatan juga ya sebenarnya karena lagi berkabut. Tapi di BKS ini sebenarnya utamanya kalau misalnya lagi cerah tuh kita bisa ngelihat view Gunung Salak nih langsung nih dari sini. Tapi karena lagi berkabut jadi nggak kelihatan. Tapi tetap aja sejuk banget, tau nggak sih guys, di sini parah, enak banget. Dan Gigi nggak sabar banget untuk langsung menuju ke lapangan panahan di sana. Bumi Kepanduan Sentul merupakan cikal bakal Edu Adventure Camping Ground yang dilengkapi dengan beberapa sarana adventure dan tempat belajar. Buat kalian yang belum pernah dan mau mencoba main panahan, nggak usah takut. Gigi akan kasih teknik dasar secara simple nih guys. Nah, buat kalian semua yang mau nyoba, ini dia caranya. Pertama, kalian harus buka kaki kalian sejajar bahu. Terus, udah gitu ngadepnya ke sisi kanan. Kalau buat yang nggak kidal, ngadepnya ke sisi kanannya kalian. Buka kakinya selebar bahu dan nggak boleh, pinggangnya nggak boleh doyong ke kanan atau doyong ke kiri. Udah gitu, busurnya diangkat sejajar mata. Terus selipin arrow-nya. Talinya ini adanya di ruas jari pertama. Langsung tarik. Pertama tarik di depan mata dulu, baru tempelin ke hidung dan bibir. Pas. Gimana? Gampang kan guys? Selain kamu bisa olahraga, kamu juga bisa sambil menikmati keindahan alam di sini. Ya, karena alasannya ya yang pertama itu udaranya sejuk ya. Jadi sekalian kita olahraga. Terus juga background di belakang kita ada Gunung Salak yang view-nya tuh keren banget kalau di foto. So, what will you doing in this weekend, guys? Semoga informasi tadi bisa jadi referensi kamu ya. Jangan lupa nonton terus Weekend List hari Sabtu dan Minggu jam 10 pagi.